Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan itu adalah cinta kita kepada Allah diwujudkan dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Qa'il, Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, ahibbullaha lima yaghdukum bihim min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla bayti lihubbi. Cintailah Allah atas nikmatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, dan cintailah aku, kata Nabi Muhammad, semata-mata karena cinta kalian kepada Allah. Cintai Nabi Muhammad karena Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan mereka menyatakan kecintaan, tentang kecintaan para sahabat Rasulullah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, diakui oleh kawan, diakui oleh lawan, hingga mereka yang berkunjung kepada Nabi mengatakan, bahkan dari kaum musyrikin menyatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dikatakan ada salah seorang musyrikin berkunjung kepada Nabi waktu di masa Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang zahirnya merugikan umat Islam, akan tetapi di situ mengandung banyak hikmah yang menguntungkan umat Islam, keuntungan yang luar biasa. Mengapa? Sebab Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan orang tersebut ketika datang ke Madinah, sampai ketika dia datang ke Hudaybiyah, kemudian dia saksikan sikapnya Nabi Muhammad dan sikap para sahabat, dia berkata, saya sudah berkunjung ke Kaisar, ke Kisra, ke kerajaan Romawi, ke Persia, ke semua tempat saya berkunjung melihat raja-raja di tempat mereka, di istana mereka, bagaimana penghormatan para bawahan dan para rakyat mereka terhadap raja-rajanya. Tetapi saya tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dibilang kalau Rasulullah buat ludah, ludahnya enggak nyampe di tanah. Itu para sahabat mengambil ludahnya Rasulullah, mereka usapkan di wajah dan tubuh mereka. Kadu yagtatiluna ala wudhu'i. Mereka bahkan berebutan atas sisa air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sahih Bukhari dikatakan para sahabat yagtatilun, mereka berebutan atas sisa air wudhunya Rasulullah. Itu yang enggak kebagian dari air tersebut, ngambil dari basahan yang ada di tangan temannya, diusapkan ke wajah dan badannya. Disaksikan ini semua kecintaan para sahabat. Tiap pagi dan sore datang anak-anak kecil kepada Rasulullah, mereka membawa air, minta agar Rasulullah memasukkan jarinya ke dalam air tersebut sallallahu alaihi wa sallam. Kecintaan yang mendalam pada diri para sahabat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan ta'rifun Sayyidina Ja'far At-Tayyar, seorang pejuang, seorang yang dikasihi oleh Rasulullah, sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib, bersaudara dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau diutus untuk menjadi panglima perang. Yang pertama Zaid bin Harithah, kata Nabi, kalau Zaid terbunuh, yang meneruskan perjuangan adalah Ja'far yang memegang bendera panji Islam. Manakala Ja'far terbunuh, yang memegang adalah Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah terbunuh,
maka muslimin memilih pemimpin mereka sendiri. Maka sahabat faham, Rasul tidak berucap ini melainkan Zaid bin Harithah pasti meninggal terbunuh, dan Ja'far pasti terbunuh, Abdullah bin Rawahah pasti terbunuh, baru digantikan oleh pemimpin kaum muslimin yang mereka tunjuk sendiri. Orangnya kok. Itu ketika pulang ke rumahnya dapat berita ini, dilantik oleh begini Rasulullah di Madinah. Itu Abdullah bin Rawahah pulang. Kalau begini menangis. Kepala orang nyuting kepala orang. Maka istrinya bilang, ya Abdullah, kalau kamu menangis ya karena khawatir, kamu tahu diisyaratkan ma'ruf kamu bakalan mati di sana. Minta izinlah pamit kepada Rasulullah, kali ini kamu enggak berangkat, suruh orang lain aja yang berangkat. Rasul pasti ngerti kamu enggak pernah meninggalkan mawaqif pertempuran bersama Rasulullah. Bilang, wahai istriku, saya menangis bukan karena takut mati, tapi saya menangis karena ingat semalam ayat Quran yang saya baca waktu tahajud. Kamu baca ayat apa waktu tahajud? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Enggak ada seorang pun dari kalian melainkan akan melewati daripada neraka jahanam tersebut. Itu sebuah ketentuan dari Allah. Saya yakin saya akan melewati melalui daripada neraka jahanam tersebut. Tapi enggak tahu saya keluar lagi atau tetap di situ. Lolos atau tidak, ini yang membuat saya menangis. Menangis karena teringat ayat Quran, bukan menangis karena akan mati dan lain sebagainya. Bukan mati yang saya takutkan, tapi dosa-dosa yang ditakutkan. Wahakadha kana al-Habib Ali bin Husain al-Attas bilang, la takhaf minal maut bal khaf minal dhunub. Jangan kamu takut dari kematian. Kalau kamu mau takut, takut dari dosa. Takut sama dosa, takut dengan maksiat mata, takut maksiat tangan, takut maksiat mulut, takut sama penyakit iri, takut sama penyakit dengki, takut sama penyakit riya, takut dengan penyakit ujub. Jangan takut matinya, tapi takut mati di hati kita masih ada kedengkian terhadap seorang muslim. Takutlah mati di hati kita masih ada kesombongan. Nabi bilang, la yadkhulul jannah man kan fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bakalan masuk surga orang yang di hatinya ada satu titik kesombongan. Tahan adrabna masyayikh, ulama, awliya, al-kubar. Kita berjumpa dengan para wali-wali, guru-guru yang agung luar biasa, yang salah seorang mereka dalam tawaduknya enggak menganggap dirinya lebih mulia dari seekor anjing. Tawaduknya kepada Allah, enggak ada kesombongan dalam hatinya sama sekali. Ada Imam Al-Haddad waktu berziarah kepada sahib Ratib Sayyidi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia bilang, sesungguhnya saya lihat tawaduknya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, fasa'altullah an yukrimani bitawadu'i. Saya lihat tawaduknya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib, saya doa kepada Allah agar Allah Ta'ala muliakan saya dengan tawaduknya beliau. Hakadah seseorang ketika melihat kemuliaan yang ada pada diri kaum salihin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zakaria, nabi minal anbiya, melihat anugerah yang Allah taala berikan kepada Sayyidatuna Maryam binti Imran. Wa Maryam bukan nabi, bukan rasul, waliyah salihah, wanita suci. Bukan nabi, bukan rasul. Sayyidina Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqan. Qala anna lati hadha, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke khalwat, ke mihrabnya Siti Maryam, selalu ada makanan. Dari mana kamu dapat ini wahai Maryam? Dari Allah. Allah memberikan rezeki tanpa hisab. Terus Sayyidina Zakaria, beliau mengetahui hak ahlil hak, mengetahui hak orang soleh. I'rifil hak li ahlil hak wasluk ma'ahum. Kasih haknya kaum salihin. Apa haknya kaum salihin? Ta'addab lahum. Haknya kaum salihin, cintai mereka. Haknya kaum salihin, tempuh jalan mereka. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat anugerah Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, dan doa yang banyak yang diminta oleh Sayyidina Zakaria berkali-kali tentang meminta keturunan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yukrimna insyaallah.
dengan tawaduknya mereka, dengan ilmunya mereka, dengan akhlaknya mereka, dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ketika beliau Sayyidina Zaid bin Harithah terbunuh, Sayyidina Ja'far yang megang bendera. Belum bendera jatuh ke bawah, sudah dipegang oleh Sayyidina Ja'far. Dipegang oleh Sayyidina Ja'far dengan tangan beliau. Itu orang yang megang bendera Islam di peperangan Mu'tah itu yang menjadi tujuan untuk dibantai. Untuk dikejar, untuk dibunuh. Dikejar Sayyidina Ja'far sampai terputus tangan beliau yang sebelah kanan. Itu bendera mau jatuh, dipegang dengan tangan kiri. Diperjuangkan, bendera itu mau jatuh, itu terputus tangan kirinya, mau jatuh, dipeluk dengan kedua sikunya. Sampai dia enggak kuasa bertahan lagi, belum jatuh, dipegang bendera itu oleh Abdullah bin Rawaha. Sayyidina Ja'far digotong ke samping. Tatkala digotong ke samping, didapati tubuhnya semua ada terluka. Ada 70 tusukan, semuanya di bagian depan. Tidak ada yang di bagian samping atau belakang. Artinya apa? Menghadapi musuh, sudah kabur, sudah lari. Menghadapi musuh. Semua tusukan di bagian depan, enggak ada yang di samping, enggak ada yang di belakang. Masya Allah. Kemudian ditawarkan minum, ya Ja'far, israf, minum untuk menghilangkan luka-lukamu ini, meredakan kesakitan yang kamu rasakan. Sayyidina Ja'far ketika disodorkan minuman, beliau bilang, la inni shaim, saya lagi puasa. Dia bilang, saya lagi puasa. Bilang, israf, usum siyamin akhar, berbukalah minum, mau puasa-puasa di hari yang lain. Inni urid an afdur fil jannah, kata beliau. Saya mau berbuka puasa di sorga. Mau meninggal dalam keadaan puasa, mau bukanya nanti di sorga. Betul, enggak tenggelam matahari, melainkan beliau sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Waktu Sayyidina Ja'far meninggal, belum ada telepon, belum ada handphone, belum ada SMS atau apapun juga yang ngasih kabar. Itu Rasul sedang duduk bersama sahabatnya, tahu-tahu mulutnya komat kamit, wa alaikassalam ya Ja'far. Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau ngomong dengan siapa? Saya ngomong dengan Ja'far. Kenapa? Ja'far sekarang dia meninggal dunia, dan Allah Ta'ala gantikan tangannya yang putus dengan dua sayap terbang di taman-taman surga. Dan ini sekarang Ja'far bin Abi Thalib, beliau itu keluar ruhnya, belum naik ke surga, dengan sayapnya diarak oleh malaikat, tidak mau masuk ke surga itu, mau ngasih salam kepada Nabi Muhammad. Dari Mu'tah pergi surga? Enggak. Madinah dulu, ngasih salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Surga kalah dengan Nabi Muhammad. Surga, lezatnya surga, nikmatnya surga kalah dengan ngasih salam kepada Nabi Muhammad. Disodorkan surga, siap dimasukin, enggak, ngasih salam dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua memberi salam kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah kita mencicipi kelezatan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena Sayyidina Abi Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan, man minkum, dia bilang kepada murid-muridnya, man minkum idza sallama ala Rasulillah sami'a rad bi udhnihi min Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah, dia dengar jawaban dari Rasulullah? Sebab kita ngasih salam, berarti ada jawaban. Ada jawaban. Dia tanya, siapa di antara kalian kalau ngasih salam dengar jawaban dari Rasulullah? Muridnya diam saja. Tak ada yang menjawab. Maka Sayyidina Abi Abbas Al-Mursi mengatakan, "Ubku ala gulubin hujibat anillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah, terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak apa yang menghijab kita dari Allah dan Rasulnya? Yang menghijab kita dari Allah dan Rasulnya, ada hal yang enggak beres di hati kita. Ada kotoran, ada kebusukan, ada kemaksiatan. Hati yang mendengki, bagaimana akan menyaksikan Rasul? Hati yang di dalamnya ada iri, bagaimana bakal dekat sama Rasul? Hati yang di dalamnya ada riya, ada ujub, ada kesombongan, bagaimana dia bakal dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Gimana dia akan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bersihkan hati dari kedengkian, dari kebencian. Nabi bilang di dalam hadis, ketika ada satu orang, yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah, masuk kepada kalian seseorang min ahlil jannah, penghuni surga.
Begitu masuk seorang sahabat biasa-biasa aja. Yang ini sahabat biasa, apa keistimewaan dia? Besoknya begitu lagi, hadza rajul min ahlil jannah. Didatangin oleh Abdullah bin Umar, apa sih yang kamu punya sampai disebut oleh Nabi antum min ahlil jannah? Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar kharis ala hadza, menginap 2-3 malam mau tahu amalannya dia enggak. Enggak ketemu juga, apa yang kamu punya hingga kamu disebut oleh Rasulullah min ahlil jannah? Apa keistimewaanmu? Dia bilang, ya saya sholat itu saja, puasa itu saja, sedekah saya enggak banyak, ibadat seperti yang kamu lihat ya akhi, cuma mungkin satu, saya tidak tidur di malam hari dalam keadaan hati saya ada benci kepada satu muslim. Saya tidur di hati saya enggak ada benci kepada siapapun juga, enggak ada dengki kepada siapapun juga. Apakah itu lemah? Apakah itu suatu hal yang mustahil? Apakah itu adalah suatu hal yang apa namanya, yang menunjukkan kelemahan? Tidak, justru itu kebersihan hati. Justru itu yang diajarkan dari Nabi Muhammad, ayya'jaz ahadukum ayyakuna mithla bi dhamdam. Tidak mampukah salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdam? Siapa Abu Dhamdam? Nabi bilang, hadza yakhruj min baitih yurid an yatasaddaq fala yajid ma yatasaddaq bih. Ada Abu Dhamdam keluar dari rumahnya pagi hari mau sedekah, enggak punya uang buat sedekah. Terus dia bilang, ya Rab, yang ribain saya halalin, saya maafin. Yang maki-maki saya maafin dia. Yang gosipin saya halalin dia, saya maafkan dia. Sedekahnya saya, nah ini, pakai kehormatan saya. Saya sedekah, pakai harga diri saya. Yang dimakan sama orang, yang digaduh sama orang, saya maafin mereka. Bisa gak salah seorang kita menjadi seperti demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Nabi bilang, "Ini istata'ta antanam wa laysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimin faf'al." Kalau kamu bisa tidur di malam hari sedangkan di hatimu enggak ada dengki, enggak ada benci terhadap satu muslim pun, laksanakan. Kita bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Kita bentar lagi akan memasuki Nisfu Syaban. Berapa hari lagi kita bakal datang malam 27 Rajab. Kemudian malam Nisfu Syaban. Kemudian malam-malam Ramadan. Tahu gak orang yang paling sial? Siapa? Orang yang paling sial yang melalui musim panen ini. Tapi dia gak kebagian ampunan dari Allah. Malam Nisfu Syaban, semua muslim diampuni. Malam pertama Ramadan, semua muslim diampuni. Tiap malam berapa orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka? Malam yang terakhir dimerdekakan sejumlah orang yang dimerdekakan dari awal hingga akhir malam. Semua muslim dapat ampunan kecuali 4. Siapa 4 muslim yang enggak dapat ampunan? Mudminil khamr, pecandu minuman keras atau narkoba. Al-'adli walidain, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ghati rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim entah karena dunia, entah karena harta, entah karena tahta dan jabatan, dia mutusin silaturahmi. Dunia seisinya, jabatan seisinya, gak ada apa-apanya hingga kita mengorbankan silaturahmi kita. Jangan mutusin silaturahmi hatta gara-gara dunia seisinya 10 kali lipat. Terlalu kecil kita memperjuangkan dunia dengan memutuskan tali silaturahmi kita. Orang yang mutusin silaturahim, ada mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Yang mutuskan silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kemudian yang keempat, al-musyahin alladhi fi qalbihi syahna baghdha ala ahadin minal mu'minin. Orang yang di hatinya benci satu muslim tak bakal dapat ampunan. Itu ulama bilang, ni 4 orang ini, pecandu narkoba dan minuman keras, durhaka kepada orang tua, mutusin silaturahmi, yang benci seorang muslim dalam hatinya, maka 4 orang ini seandainya dia melalui 1000 Ramadan, tidak bakalan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia bebenah diri nih dari penyakit-penyakit ini. Waliyadz billah, obatin diri kita dari kebencian, dari kedengkian. Tahu enggak umat Nabi Muhammad tuh ada 3 kelompok, Muhajirin, Ansar, walladzina tabi'uhum biihsan. Muhajirin, kita tahu muhajir sahabatnya Rasulullah, ahli hijrah. Wa kaum ansar, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tandanya orang beriman cinta kaum ansar, tandanya orang munafik benci kaum ansar. Dan yang ketiga itu walladzina ja'u min ba'dihim.
generasi yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, apa ciri mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman sebelum kami. Terus, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Jangan dengki kepada orang beriman. Tahu gak nih, penyakit dengki menggerogoti seseorang lebih bahaya daripada kanker stadium 4, lebih berbahaya dari HIV, lebih berbahaya dari penyakit apapun di zaman sekarang ini. Kenapa? Sebab kalau seorang meninggal dunia, dampaknya lebih bahaya lagi di dalam kubur. Waliyadu billahi min dhalik. Bersihkan hati. Senantiasa rahmat Allah Ta'ala itu garibun minal muhsini. Senantiasa rahmatnya Allah Ta'ala dekat dengan orang yang punya rahmat dan kasih sayang. Hatta tukang maksiat, irhamu, kesianin mereka, rahmati mereka, bimbing mereka. Unsur akhaka muslim zaliman au mazluman, bela saudaramu, baik dia dalam keadaan terzalimi ataupun berbuat kezaliman. Terzalimi kita bela, ya Rasulullah. Tapi kalau dia menggolimi, bagaimana belanya? Cegah dia daripada kemaksiatan. Ada satu orang maksiat, minum-minuman keras, dihukum oleh Rasulullah, dimaki. Satu sahabat melaknat dia, bilang, la takun li syaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza qudwatuna. Teladannya kita di dalam rahmat dan kasih sayang. Teladannya kita dalam kecemburuan dan ghairah Islamiyah. Teladannya kita di dalam asyidda'u alal kufar. Teladannya kita di dalam ruhama'u bainahum. Teladannya kita di dalam dakwah. Teladannya kita di dalam jihad. Teladannya kita di dalam amar ma'ruf. Teladannya kita di dalam nahi mungkar. Teladannya kita di dalam menjalankan syariat sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna dalam berucap, dalam berbuat. Kun kaman nabi, jadilah seperti Nabi Muhammad, tidak bakalan salah, tidak bakalan keliru. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Ketika beliau di Mekah, di Madinah, di medan perang, di pertempuran, rahmatnya sedikit pun tidak berkurang. Kasih sayangnya sedikit pun tidak berkurang. Perhatian dan cintanya kepada umat manusia sedikit pun tidak berkurang sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bersihkan hati kita, mendekatlah kepada Allah, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan teladani beliau, dan istigamahlah. Tahu gak, istigamah tersebut khair min alaf karamah, lebih baik daripada 1000 keramat. Istigamahnya seseorang di dalam intisar ma Allah punya pengaruh besar buat kemaslahatan umat. Di dalam hadis, lau baka bakin fil ummah la rahimahullah, seandainya seseorang menangis untuk kemaslahatan umat, dia doa menangis untuk umat, Allah bakal sayangi semua umat dengan berkat tangisan satu orang ini. Tapi tangisan bersedih, tangisan dengan kesungguhan. Yang satu tangisan hadzal auliya wasalihin, setetes air mata mereka lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada seseorang bersedekah emas sebesar gunung Uhud pahalanya. Satu tetes air mata mereka. Dam'ah wahidah khair min alaf kalam. Kadang satu tangisan air mata lebih baik daripada 1000 ceramah, lebih baik daripada 1000 nasihat. Kalau kita memang tukang ceramah, tukang pidato, tukang ngomong, ya tapi kalau udah disudutkan kepada perbuatan, kita banyak gagal di dalam pengamalan, di dalam praktek, di dalam pengamalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki amalan kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki anggota tubuh kita, dijaga kita dari maksiat, dijaga dari dosa. Insyaallah tempat ini makin makmur, makin berkah. Ya, pesantren Al-Muhajirin makin makmur, makin berkah, dan makin erat hubungannya dan peneladanannya terhadap mereka, kaum Muhajirin al-awwalin dan kaum Ansar, as-sabiqin al-awwalin dan Muhajirin wal Ansar, dan juga sahibul haji. Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada para asatidah, guru-gurunya, yayasan, pendirinya, dan para donatur semua yang punya andil di dalam terwujudnya acara ini. Oleh khusus para ulama kita, para syuyukhna, dijaga oleh Allah Ta'ala, berkhusus Sakinah Habib Syekh bin Abdul Qadir dan segenap para habaib yang ada di tengah-tengah kita. Allah yuslih niyatana, yuslih gulubana, ja'ala anfa'ul muslimin lil muslimin, abrakul muslimin ala muslimin.
بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلنا ممن أتاك بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.